Oke, baik ya. Karena waktu sudah menunjukkan jam 9, sesuai dengan apa yang sudah diinformasikan kemarin bahwa perkuliahan hari ini kita majukan ya teman-teman jam 9 karena jam 2 nanti saya berhalangan untuk bisa mengisi sesi live streaming ini karena ada keperluan untuk berobat. Sehingga mohon maaf bila khusus untuk pertemuan hari ini saya minta untuk dimajukan gitu ya. Namun nanti ke depannya kita kembali lagi ke jadwal seperti biasa. Oke, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai saja. Tadi di grup sudah saya informasikan tentang apa namanya dua buah link ya, yang teman-teman bisa ikuti untuk sesi live streaming ini melalui Zoom dan melalui YouTube atau streaming YouTube. Nah, ini mohon mungkin teman-teman punya grup tersendiri bisa disampaikan ke teman-teman yang lain yang tidak bisa bergabung di Zoom bisa menggunakan link YouTube-nya. Itu pun bisa digunakan sebagai bukti kehadiran gitu ya. Dan juga nanti akan dilihat juga progres teman-teman melalui e-learning tentunya. Oke ya, teman-teman, sebelum kita mulai ada beberapa hal yang perlu saya informasikan terlebih dahulu berkenaan dengan bahwa perkuliahan kita ini yaitu mata kuliah data science atau data analitik dan juga beberapa mata kuliah lainnya seperti mata kuliah apa namanya apa atau oleh data mining dan text mining gitu ya, itu juga diikuti oleh beberapa teman kita dari perguruan tinggi yang lain. Nah, sehingga saya merasa perlu memberikan sebuah informasi kepada teman-teman dari perguruan tinggi lain yang baru saja bergabung bahwa seluruh
perkuliahan, sesi perkuliahan ini ya, teman-teman, itu materinya bisa teman-teman dapatkan melalui e-learning yang sudah kita siapkan, yaitu bernama LMS Indigos gitu ya. Ya, sebentar nanti akan saya sharekan linknya ke teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang sudah familiar dengan Indigos, mohon bisa bersabar sebentar ya. Karena ada beberapa teman kita yang baru saja bergabung dari perguruan tinggi lain dalam sebuah program pertukaran pelajar yang kemungkinan masih belum terlalu familiar dengan sistem pembelajaran di kampus kita gitu ya. Sehingga perlu saya informasikan sedikit lebih dahulu gitu ya. Ini akan saya share dulu dokumennya. Nah ini ya, bagi teman-teman yang baru saja bergabung, yang terutama bagi ya dari perguruan tinggi lain gitu, yang baru saja bergabung di pembelajaran di kampus STMIK IKMI Cirebon. Nah, apabila teman-teman ingin mendapatkan materi bahan ajar dengan lebih lengkap, nah teman-teman bisa mengakses URL yang tertera di screen, yaitu https://learning.ikmi.ac.id. Itu adalah platform dari e-learning kita. Dan seluruh mata kuliah atau pembelajaran juga nih teman-teman bisa akses di sana gitu ya. Dan apabila ada kendala berkenaan dengan untuk mengakses e-learning dan sebagainya, teman-teman yang dari perguruan tinggi lain tentunya bisa menghubungi PIC program ini gitu melalui Pak Odi ya kalau nggak salah. Dan apabila teman-teman juga mendapatkan masalah atau kesulitan, bisa hubungi saya di nomor ini. Ini juga bisa digunakan untuk WhatsApp. Oke ya, itu mungkin pengantar yang bisa teman-teman jadikan sebagai acuan ketika teman-teman mendapatkan kesulitan ya. Bisa hubungi saya atau langsung ke PIC program Permata Sakti gitu ya. Oke, kita akan sekarang lanjut ke materi yang pertama. Saya akan share dulu saya akan share tools yang kita gunakan yaitu RStudio ya. Teman-teman juga bisa boleh langsung membuka juga toolsnya ya, ataupun kalau ingin mencoba praktikumnya nanti sambil melihat video tutorial yang ada di mana di e-learning juga nggak apa-apa ya, karena sisi live streaming ini juga mungkin teman-teman agak apa ya, membutuhkan mengakses ulang videonya gitu di kesempatan-kesempatan berikutnya. Jadi jangan khawatir, semua bahan pembelajarannya, baik itu berupa modul, video, ada juga nanti pengantar dan sebagainya, itu teman-teman bisa akses di e-learning ya, bisa akses kapanpun selama teman-teman memiliki akses internet tentunya ya, dan server kita mudah-mudahan dalam keadaan aktif terus. Oke, mata pembelajaran kita kali ini adalah teman-teman temanya adalah pengantar dari bahasa pemrograman R. Ya. Seperti yang sudah disampaikan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa untuk kita memudahkan kita dalam melakukan proses praktikum maupun eksperimen, gitu ya, kita akan menggunakan sebuah tools bernama RStudio. Nah, RStudio itu menggunakan bahasa pemrograman bernama R. Ya. Sehingga ada baiknya jika kita juga bisa
terlebih dahulu memahami hal-hal dasar yang berkaitan dengan R tersebut gitu ya. Gimana ya teman-teman? Saya dapat WA katanya nggak terlihat ya tampilannya. Enggak kelihatan. Nggak terlihat. Suaranya jelas tapi ya. Jelas. Kenapa ya? Coba saya share screen ulang. Kalau sekarang gimana? Ada Pak sekarang? Sudah ya? Sudah terlihat ya? Oke, mohon konfirmasinya ini sudah terlihat ya, R studionya. Sudah, Pak. Sudah. Tadi tuh udah kelihatan, tiba-tiba jadi hitam semua gitu. Oke, kalau misalkan nanti hilang lagi, tolong dikonfirmasi ya. Iya, Pak. Ya, suka kayak gini emang kalau live stream. Oke, kita akan mulai saja ya bahwa ada beberapa hal yang perlu kita biasakan terlebih dahulu ketika kita bekerja dengan R Studio, tentunya hal-hal yang berkaitan dengan bahasa pemrograman R-nya itu ya. Jadi topik kita hari ini ada dua, tentang basic pemrograman R dan matrix. Ya. Kedua, knowledge itu sangat penting ya teman-teman, karena nanti ketika kita ingin belajar melakukan data processing, itu kita akan menggunakan matrix sebagai dasar kita untuk mengolah datanya. Jadi walaupun data kita sumbernya itu dari Excel, maupun sumbernya dari SQL, dari database, maupun dari format-format data lainnya, itu harus kita ubah dulu formatnya ke convert, kita convert dalam bentuk matrix, data frame, ataupun list. Sehingga knowledge dasar kita tentang bagaimana bekerja dengan matrix, bagaimana operasi-operasi dalam matrix, memanipulasi matrix, itu harus kita kuasai. Ya. Jadi inilah yang akan kita pelajari hari ini, tentang basic pemrograman R dan matrix. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah operasi aritmetik ya, operasi aritmatika dari di R ya. Nah, ini akan saya geser ke atas agar saya bisa mendapatkan jendela konsol yang lebih luas gitu ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan melalui R script ataupun melalui konsol, nggak ada masalah ya. Tapi kali ini mungkin saya akan menggunakan konsol saja karena saya tidak akan menyimpan pekerjaan ini. Tapi kalau teman-teman butuh untuk bisa menyimpan pekerjaannya, gunakanlah R script-nya. Ya. Pembahasan tentang R script dan konsol itu sudah dibahas di modul 2 ya. Ini teman-teman tinggal akses saja. Oke, konsolnya akan saya bersihkan dulu dengan menekan tombol Ctrl L. Nah, beberapa operasi aritmetik dasar di R itu seperti biasa ya, misalkan penjumlahan kita bisa gunakan simbol tambah, itu satu, misalkan kita tambahkan dengan dua, hasilnya seperti itu. Lalu pengurangan ya sama ya, 4 minus 3. Lalu perkalian sama. Kalau perkalian menggunakan simbol bintang, hampir sama dengan bahasa pemrograman lainnya. Dan pembagian itu kita menggunakan slash. Misalkan 10 kita bagi dengan 2 akan menghasilkan 5 ya. Simbol baginya itu slash. Namun kalau kita bagi dengan suatu yang misalkan seperti ini 3 gitu ya, dia akan menghasilkan bilangan desimal. Nah, itu pembagian. Dan ada satu buah operator lagi yang mungkin berbeda dari bahasa pemrograman satu dengan bahasa pemrograman yang lain. Itu disebut sebagai operator modulo atau modulus untuk mendapatkan sisa hasil pembagian. Menghasilkan sisa hasil pembagian yaitu menggunakan tanda persen dua kali. Misalkan kita ingin mendapatkan sisa hasil pembagian antara 10 dibagi 3 misalkan ya.
kita bisa menggunakan berita seperti ini, 10, lalu persen-persen, 3. Nah, hasilnya berapa itu, teman-teman? 10 dibagi 3, sisanya berapa? Sisanya 1 ya, karena 3 kali 3 itu kan 9, masih bersisa 1. Sehingga kalau 10 kita moduluskan dengan 3, itu hasilnya adalah 1, yaitu sisanya. Ya, sisanya. Contoh yang lain, misalkan 10 kita bagi dengan 4, itu akan menghasilkan 2, karena 4 kali 2, 8, sisanya juga adalah 2, gitu ya. Nah, itu operator modulus. Biasanya operator ini kita gunakan untuk mendapatkan sebuah nilai, itu bilangan genap atau bilangan ganjil, gitu ya. Dilihat dari sisa hasil baginya. Kalau sisa hasil baginya itu 0, dia adalah bilangan genap. Kalau sisa hasil baginya adalah 1, maka dia adalah bilangan ganjil. Ya, selalu seperti itu. Sebagai contoh nih ya. Angka 8 kita moduluskan dengan 2. Kalau hasilnya 0, maka dia adalah bilangan genap. Tapi misalkan angka 7 kita moduluskan dengan kita moduluskan dengan 2, hasilnya 1, maka dia adalah bilangan ganjil. Kita tahu 7 adalah bilangan ganjil. Nah, itu tentang operasi-operasi aritmetik dasar di R yang akan sangat kita sering gunakan ke depannya, gitu ya. Ini masih sederhana, lalu saya bersihkan lagi, ya. Itu semua nanti ada di modul ya, teman-teman bisa akses di e-learning. Lalu kita akan mempelajari sebuah fitur komen, ya. Setiap bahasa pemrograman biasanya menyediakan sebuah fitur komennya masing-masing. Kalau di PHP itu menggunakan slash, double slash gitu ya, untuk memberikan komentar. Kalau di CSS itu biasanya menggunakan asterisk, tanda asterisk, lalu slash gitu ya. Nah, komen ini sangat penting bagi kita untuk bisa memberikan sebuah informasi tambahan terhadap baris program yang kita ketikkan. Sebagai contoh, misalkan kita ingin membuat sebuah rumus, ya, rumus menghitung persegi panjang, misalkan ya. Nah, misalkan ada orang yang nggak tahu itu rumus apa gitu. Kita kasih keterangan dulu ya teman-teman di sini dengan menambahkan terlebih dahulu di depannya itu ada simbol pagar. Rumus per luas persegi panjang gitu. Rumus luas persegi panjang. Di panjang sama dengan panjang kali lebar. Nah, sehingga ketika nanti ini bukan alfa ya, sorry, harusnya pagar ya, tanda pagar itu gimana, ini dia pagar ya, tanda pagar, simbol pagar. Nah, ini kalau kita enter dia tidak akan dikompil, dia akan dianggap sebagai komen atau hanya informasi yang memang tidak perlu dikompil oleh compiler R gitu ya. Sehingga di bawahnya di sini kita bisa menuliskan luas dot persegi dot panjang adalah 5 dikali 7 misalkan. Maka nanti membacanya dia akan paham karena di atasnya sini sudah ada keterangan bahwa rumus luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar, sehingga dia dapat mengetahui dengan mudah bahwa 5 itu berarti panjangnya, 7 itu berarti lebarnya. Gitu ya. Nah, kita bisa melihat di situ luas persegi panjang, kalau kita tampilkan luas persegi panjang hasilnya adalah 35. Oke, itu tentang komen. Jadi sekali lagi, komen ini sangat penting bagi kita untuk bisa memberikan informasi tambahan berkenaan dengan baris-baris program yang kita ketikkan. Ya, terutama kalau memang kita ingin membuat program yang cukup kompleks gitu ya. Atau proyek yang cukup kompleks, fitur komen ini sangat sangat berguna sekali. Terlebih kalau kita bekerjanya secara tim. Karena nanti satu tim yang satu yang dan yang lainnya bisa membaca dokumentasi pekerjaan teman-teman yang lainnya gitu ya. Oke, itu tentang komen. Berikutnya adalah variabel. Nah, variabel juga antara satu bahasa pemrograman dengan bahasa pemrograman yang lain itu
biasanya mempunyai convention yang berbeda-beda. Convention itu apa? Kesepakatan yang berbeda, ya. Aturan yang berbeda-beda, bagaimana cara membuat variabel, aturan penamaannya seperti apa, lalu cara membuat operator assignment-nya seperti apa, itu beda-beda. Nah, kita akan coba pelajari di R itu seperti apa sih convention-nya, cara membuat mendeklarasikan variabel gitu. Nah, mungkin istilah variabel ini bagi teman-teman sudah sangat familiar ya. Tapi bagi yang bukan jurusan ya teknik informatika nih, itu mungkin agak sedikit asing apa itu variabel gitu. Nah, variabel dalam konteks kita pemrograman itu adalah bisa kita anggap sebagai kontainer atau tempat menyimpan sebuah nilai, di mana nilainya bisa kita ubah-ubah gitu. Tempat menyimpan sebuah nilai. Misalkan panjang kali lebar. Panjang itu variabel, nilai panjangnya bisa kita isi dengan nilai 5 atau kita ubah menjadi nilai 10 dan lain sebagainya. Intinya dengan menggunakan variabel kita akan lebih mudah dalam mengupdate sebuah nilai, gitu ya. Nah, kembali lagi ke bagaimana convention penamaan variabel dengan R. Ada beberapa aturan. Yang pertama, R itu ketika kita ingin membuat variabel, huruf depannya adalah huruf kecil, ya. Konvensinya seperti itu. Ya, kesepakatannya seperti itu. Misalkan kita ingin membuat sebuah variabel bernama nama siswa, gitu ya. Maka aturan yang pertama, huruf depannya adalah huruf kecil, berarti nama gitu. Lalu aturan yang kedua, jika kita ingin membuat variabel dengan gabungan dari beberapa kata, maka untuk menggabungkan kata satu dengan kata yang lain, ya, gunakan simbol titik seperti ini. Ini conventionnya. Ya. Nama siswa seperti itu. Nama titik siswa. Walaupun jika kita menggunakan underscore pun, itu tidak akan mengakibatkan error. Ya. Dan apabila kita gabungkan seperti ini pun, itu juga tidak akan berdampak error. Tetapi teman-teman, ada baiknya kita selalu berusaha menyesuaikan dengan convention yang sudah ditetapkan. Ya, karena nanti kalau teman-teman masuk ke grup atau ke apa namanya? Ya ke grup di internet gitu ya. Ke milisnya gitu ya. Nanti mereka akan selalu berupaya menyesuaikan dengan convention-nya. Jadi teman-teman akan dikritik kalau teman-teman tidak membuat variabel dengan convention yang sudah ditetapkan oleh R. Ya. Jadi, apabila teman-teman menggunakan dua atau lebih kata, ya, gabungkanlah kata-kata tersebut dengan simbol titik. Lalu, teman-teman, itu aturan yang kedua ya, tadi ya. Aturan yang ketiga adalah kita menggunakan simbol lebih kecil minus untuk memberikan sebuah nilai. Kalau bahasa-bahasa pemrograman lain kan menggunakan tanda sama dengan ya, operator assignment ya, operator pemberian nilai. Tetapi kalau di R itu menggunakan simbol seperti ini. Tanda panah ke kiri lalu minus gitu ya. Tapi kayak lagi walaupun kalau teman-teman menggunakan operator sama dengan pun itu tidak akan berdampak error gitu ya. Tapi balik lagi, kita sebaiknya menyesuaikan dengan convention yang sudah ada. Oke, kita akan beri nilai. Nama siswa misalkan adalah siapa ini? Piccolo gitu ya. Nah, nilai dari sebuah variabel, jadi nilai itu biasanya diassign dari sisi sebelah kanan, operator assignment, itu tergantung dari tipe datanya. Jika kita ingin mengisikan nilai berupa teks atau string, maka nilai tersebut harus diupdate double quote, dua buah double quote. Ya, seperti itu. Ya. Jadi sekarang udah agak sedikit menyinggung-nyinggung ke tipe data nih ya, ke tipe data. Kalau tipe datanya teks, nilainya harus diupdate oleh double quote. Namun jika tipe datanya adalah numerik atau angka, baik itu angka bilangan bulat maupun desimal, itu tidak perlu ada double quote. Sebagai contoh umur gitu ya. Umur siswa kita akan gunakan angka. Misalkan
19. 19 ini kan angka gitu ya. Jadi tidak perlu ada double quote-nya. Apa akibatnya kalau kita memberikan nilai angka yang kita inginkan, tapi kita tuliskan di dalam double quote? Maka nilai, walaupun itu yang kita ketikkan adalah angka, itu akan dianggapnya bukan angka, teman-teman. Akan dianggapnya sebagai teks biasa. Dan akibatnya, kalau teks kan nggak bisa ditambahkan. Misalkan kita ingin menambahkan umur siswa ditambah 2. Kalau angka 19 yang ini kita update double quote, maka itu akan gagal. Ya, akan gagal ditambahkan. Karena sebelumnya, itu tipe datanya dianggapnya bukan tipe data angka atau numeric, tapi dianggapnya teks atau string. Gitu ya. Jadi, hati-hati. Segala sesuatu yang nantinya akan ke depannya akan kita lakukan operasi penambahan atau pengurangan atau operasi matematika. Jadi jangan sampai teman-teman memberikan nilainya dengan diupdate double quote karena itu akan dianggapnya bukan angka, dia dianggapnya adalah teks ya. Nah, itu tipe data di R. Ada 3 buah tipe data primitif, tipe data dasar ya. Tadi udah kita dua di antaranya sudah kita singgung, yaitu karakter. Karakter itu nama lainnya teks atau string gitu ya. Lalu tipe data yang berikutnya adalah numeric atau angka gitu ya, baik itu bilangan bulat maupun desimal. Dan yang ketiga adalah logical. Logical itu kalau di bahasa pemrograman lain biasanya disebutnya boolean. Yang memberikan nilai true atau false. Contoh misalkan sudah lulus. Kita membuat sebuah variabel bernama sudah lulus. Jika sudah lulus ini kita assign dengan nilai true, maka kita bisa mengetahui bahwa berarti sudah lulus karena nilainya true. Tapi kalau kita beri nilai false, maka kita tahu bahwa dia belum lulus karena sudah lulusnya bernilai false. Ya, jadi sekali lagi logical itu akan mengembalikan nilai true atau false, dan numeric itu akan mengembalikan nilai bilangan bulat atau kondesimal, dan karakter itu adalah penggabungan huruf maupun beberapa huruf. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, RStudio menyediakan sebuah fungsi built-in function atau fungsi bawaan yang sudah disediakan bernama class. Nah, kelas di ini tolong jangan di dibingungkan dengan konsep kelas di pemrograman objek ya. Karena kalau kelas di pemrograman objek itu bukan function ya, tapi kelas induk gitu. Nah, R memiliki sebuah function bernama class gitu. Kelas di sini maksudnya adalah nama function. Saya langsung coba aja nih. Class. Nah, itu. Ada sebuah function bernama class yang akan memudahkan kita untuk bisa mengetahui kembali tipe data sebuah variabel. Sebagai contoh, misalkan kita sudah bekerja dengan jumlah variabel yang cukup banyak dan kita lupa variabel kita ini tipe datanya apa. Kita bisa mendapatkan ya dengan cara menggunakan built-in function bernama class ini. Sebagai contoh, kita ketikkan di sini ya nama siswa. Nanti dia akan mengembalikan nama siswa adalah karakter tipe datanya. Karena isinya adalah teks gitu ya. Nah, kita coba yang lain ya. Kelas. Lalu tadi umur siswa. Nah, dia akan mengembalikan tipe datanya apa kira-kira teman-teman? Numerik ya. Nah, itu numerik karena nilainya adalah angka. 19 itu kan angka karena enggak ada tanda kutipnya gitu ya. Lalu coba kita lakukan yang satunya lagi. Kelas, lalu sudah lulus gitu ya. Sudah lulus. Kira-kira akan mengembalikan nilai apa sini? Logical, karena dia memiliki nilainya false, true atau false. Nah, ini beberapa hal yang berkenaan dengan variabel, tipe data, dan cara penggunaannya. Ya, ini dasar. Jadi, saya tidak akan terlalu detail di sini ya, karena ini sesinya live streaming. Saya tidak akan terlalu detail, teman-teman bisa lihat nanti videonya bisa lebih detail, mendapatkan penjelasan yang detail, dan di situ ada modulnya. Berikutnya, variabel tadi sudah kita singgung. Warna hitam, Pak. Hitam lagi?
Sekarang gimana? Masih hitam nggak? Masih, Pak. Enggak, Pak. Enggak ya? Hitam. Hitam, Pak, sini, Pak. Masih hitam, Pak. Enggak. Udah nggak hitam, Pak. Saya udah nggak hitam, Pak. Oh ya, ada yang hitam, ada yang nggak gitu ya? Oke, Pak. Oke, ya, kalau hitam sebentar mungkin bisa bersabar, mungkin koneksinya. Itu putih. Hitam putih. Oke, berikutnya kita akan mempelajari tentang vektor. Maaf, Pak, itu nggak ada layarnya. Pak, hitam, Pak. Hitam KB, Pak. Pak. Ya, sebentar lagi juga putih lah. Gimana, udah putih ya? Oke, Pak. Nah, iya. Pokoknya nanti kalau hitam biasanya ya ditunggu aja atau juga putih sendiri ya. Kayaknya masalah koneksi. Tapi nanti kalau teman-teman akses dari video yang di YouTube sih udah nggak ada kayak gitu-kayak gitunya kok. Karena kan bukan live stream. Baik, Pak. Oke, kita akan bicara sekarang vektor. Ini saya bersihin dulu ya. Ctrl L. Jadi gini ya, teman-teman. Tadi udah sih saya singgung sedikit, ini penting ya. Ini pemahaman ini penting nih. Kita harus memahami vektor karena vektor menjadi dasar kita untuk bisa mengerti matriks. Kita harus memahami matriks karena matriks menjadi dasar kita untuk bisa memahami data frame. Dan data frame inilah format yang akan digunakan oleh R dalam membaca file berupa Excel ataupun CSV ataupun SQL. Jadi topik sekarang ini vektor, teman-teman benar-benar harus kuasai. Oh ya, kalau teman-teman yang merasa ini kok kelamaan sih streamingnya, saya perlu kasih tahu sebentar ya bahwa mulai sekarang mata kuliah data mining dan data science itu live streamingnya disesuaikan dengan SKS-nya. Ya, itu udah ketetapan dari jurusan. Jadi kalau teman-teman merasa keberatan karena terlalu lama kuotanya habis, itu teman-teman tolong komplainnya atau gimana-gimana ke jurusan ya, karena saya hanya menjalankan instruksi saja gitu ya. Jadi mohon maaf apabila teman-teman merasa keberatan. Jadi tolong nanti diselesaikan dengan jurusan. Saya nggak bisa mengambil keputusan kalau sudah ditetapkan. Nah, sekarang kita akan belajar lagi vektor. Vektor adalah kalau dari bahasa pemrograman lain itu identik dengan array, teman-teman. Jadi array di bahasa pemrograman misalkan Java, PHP itu kalau di R namanya adalah vektor. Jadi array satu dimensi itu sama dengan vektor di R. Ya. Nah, kita akan belajar bagaimana cara membuat vektor. Banyak caranya, ya. Karena dalam memproses data pun akan banyak cara, gitu ya. Tergantung dari apa yang kita butuhkan. Nah, kita akan belajar membuat vektor. Yang pertama, vektor seperti ini kita buat my vektor, gitu ya. Kita buat sebuah variabel bernama my vektor. Nah, my vector bisa kita generate dari nilai, dari range. Misalkan kita ingin membuat vector dari 1 sampai 10, kita cukup membuatnya dengan cara seperti ini. 1.2.10. Maka akan terbentuklah sebuah vector bernama my vector 1 sampai 10 secara otomatis gitu ya. Jadi 1.2.10. Kalau teman-teman ingin membuat vector yang isinya bilangan 1 sampai berapa? 25 ya, 1.2.25 kayak gitu ya. Lalu juga bisa dilakukan dengan cara misalkan ingin spesifik, Pak, kan saya ingin membuat vektornya nggak urut, misalkan nilai-nilai spesifik lah acak gitu gimana. Ya kita bisa dengan cara seperti ini, my vector. Gunakan operator C. C itu adalah combine, menggabungkan. Ya, menggabungkan misalkan saya ingin membuat nilai-nilai seperti ini. Ya. Jadi ada berapa nih elemennya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah elemen yang setiap elemen dipisahkan oleh tanda koma, ya. Lalu kita combine untuk menjadi vektor. Operatornya adalah C. Combine C. C kecil ya. Lalu kita enter, dia akan menjadi sebuah vektor. Seperti itu ya. 2, 3, 7, 2, 3, 9, 10. Nah, itu cara yang kedua membuat
vektor. Nah, sekarang kita akan belajar membuat vektor kalau nilainya misalkan bukan angka, misalkan karakter itu bisa nggak? Ya bisa aja, tapi kita tinggal apit dengan double quote gitu ya. Misalkan yang sekarang adalah nama siswa, ya kita buat di sini nama siswa. Nama siswa kita jadikan vektor C gitu ya. Yang pertama Agus misal gitu ya. Yang kedua Mati. Yang ketiga Budi. Yang keempat ya Oni mungkin. Yang kelima Ibu Rohan. Misalnya siapa ya? Ini ada berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini akan sesuaikan dengan jumlah yang 6 atasnya juga. Kita lihat sekarang nama siswa. Nah, itu ya. Ada Agus, Wati, Budi, Tony, Burhan, dan Ayu. Jadi, vektor syaratnya, setiap elemen di dalam vektor haruslah tipe data yang sama. Ya, misalkan satunya angka, semuanya angka. Satunya karakter, semuanya karakter. Ya. Jika teman-teman membutuhkan nilai yang berbeda-beda, itu nggak bisa menggunakan vektor ataupun matriks. Teman-teman harus menggunakan data frame yang akan kita pelajari di kesempatan berikutnya. Ya, jadi, bukannya berarti R ini nggak powerful, ada cara tersendiri untuk bisa membuat sebuah kumpulan data yang tipe datanya berbeda-beda, itu menggunakan data frame. Tapi sekali lagi, untuk bisa sampai ke materi data frame, kita harus menguasai dulu vektor dan matriks. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara memberikan nama kolom pada sebuah vektor. Sebagai contoh, di sini ada my vektor ya. My vektor. Anggaplah my vektor ini nilai-nilai mata kuliah tertentu yang dimiliki oleh Agus, Wati, Budi, Tony, Burhan, dan Ayu. Tetapi ketika kita memanggil my vektor, yang ada adalah 2, 5, 7, 2, 3, 9, 10. Di sini tidak secara spesifik memberikan sebuah informasi 2 itu nilainya siapa, 5 itu nilainya siapa, 7 itu nilainya siapa, 23 itu nilainya siapa, dan 9 nilainya siapa, dan seterusnya. Nah, kita bisa memberikan sebuah penamaan kolom pada vektor, teman-teman, agar vektor yang kita miliki itu lebih informatif dengan menambahkan nama pada kolom. Jadi nanti kolom Agus itu nilainya 2, kolom Wati nilainya 5, kolom Budi nilainya 7. Nah, karena kita sudah memiliki dua buah vektor, yang vektor yang kedua tadi kita beri nama apa? Nama siswa, itu akan kita jadikan sebagai nama kolom dalam satu buah vektor. Kalau sementara ini kan masih terpisah ya, ada dua buah vektor yang terpisah. My vektor itu vektor sendiri, lalu nama siswa itu vektor tersendiri. Nah, kita akan lakukan sebuah operasi agar satu buah vektor tetapi memiliki informasi yang lengkap. Ada nilainya dan ada juga namanya. Nah, kita bisa menggunakan sebuah built-in function bernama names. Ya, sekali lagi, kita bisa menggunakan built-in function bernama names untuk memberikan penamaan pada kolom. Caranya bagaimana? Seperti ini ya, names. Kita ketikkan di sini names. Lalu, my vector, karena nilainya itu ada di vector bernama my vector. Lalu kita assign dengan nama siswa. Lalu kita lihat sekarang, teman-teman, my vector. Nah, itu ya. Sekarang, satu buah vektor, tapi sudah memberikan informasi yang lebih lengkap. Artinya Agus nilainya 2, Wati nilainya 5, Budi nilainya 7, dan seterusnya. Itu sangat penting ya. Jadi teman-teman ingat-ingat bagaimana cara membuat nama kolom, itu menggunakan operator apa? Names. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar apa ya? Nah, kita akan belajar fungsi-fungsi atau built-in function yang akan sangat sering kita gunakan pada vektor. Bagaimana cara menjumlahkan vektor?
kayak sum gitu ya, lalu mencari rata-rata, nilai rata-rata, lalu menjumlahkan secara keseluruhan nilai yang ada di dalam vektor, lalu mencari nilai minimum, mencari nilai maksimum dalam sebuah vektor, itu akan sangat sering kita gunakan nanti dalam pemrosesan data, data science berikutnya gitu ya. Karena ini dasar-dasar statistik kan itu ya, sum, mean, dan lain sebagainya, itu akan sangat sering kita gunakan nantinya gitu ya. Oke, yang pertama adalah sum. Bagaimana kita bisa menjumlahkan semua nilai yang ada dalam sebuah vektor. Misalkan kita membuat sebuah variabel baru, total nilai gitu ya, total nilai. Lalu total nilai ini kita akan dapatkan dengan menambahkan sebuah function bernama sum dari vektor bernama my vektor. Lalu kita lihat total nilainya berapa. Nah itu ya, kita dapatkan 56. Jadi rata-rata nilai yang diperoleh, bukan rata-rata ya, total nilai yang diperoleh oleh seluruh mahasiswa ada mata kuliah tertentu adalah 56. Wah, jelek sekali ya. Kalau misalkan maksimal nilainya ada 100, tentu ini prestasi yang kurang baik gitu. Oke, berikutnya mean. Mean itu apa teman-teman? Rata-rata ya, average. Sama-sama kita buat variabel baru, misalkan AVG. Average nilai dot nilai. Kita bisa mendapatkan average nilai dari menggunakan perintah mean dari my factor. Kita lihat hasilnya. Nah itu ya, ternyata rata-rata kelasnya hanya 9,3 ya. 9,3 padahal misalkan rata-rata kelas yang diinginkan adalah 80 nih, baru mencapai 9,3. Dan kita bisa juga mendapatkan nilai minimum ya. Kita buat variabel baru min nilai. Siapa sih nilai terkecil dari mata kuliah data science gitu ya. Kalau salah. Nilai gini kita menggunakan built-in function-nya adalah min lalu my factor. Kita lihat nilai minimumnya. Oke. Okay. Nah, begitu pun dengan maksimumnya. Dengan maksimum caranya sama. Misalkan kita buat di sini max nilai max my vector. Oke, kelewat. My vector. Kita lihat hasilnya, max. Max nilai. Max, salah ya, saya nulisnya. Nah, itu. 23. Nilai terbesar adalah 23. Oke, itu berapa built-in function yang akan sangat sering kita gunakan ya. Nah, berikutnya kita akan mempelajari vector indexing dan slicing. Ini akan saya bersihkan dulu ya karena window console-nya sudah terlalu sudah terlalu penuh gitu ya, saya bersihkan. Nah, berikutnya kita akan pelajari sebuah topik bernama vector indexing atau selection. Saya tampilkan lagi my vector tadi. Nah, itu ya. Apa sih kegunaan dari vector indexing maupun selection. Jadi gini teman-teman, ada kalanya kita tidak membutuhkan semua nilai ini. Kita hanya ingin mengambil nilai-nilai yang spesifik. Misalkan kita ingin mendapatkan nilainya Budi saja, atau kita ingin mendapatkan nilainya Budi, Tony, Burhan, tapi yang lainnya tidak. Dan bagaimana kita bisa memfilter data-data dari sebuah vector?
itu yang itu itulah yang disebut sebagai selection factor selection atau indexing. Oke, kita akan belajar terlebih dahulu bagaimana cara mendapatkan satu buah nilai. Ya. Nah, yang teman-teman harus ketahui bahwa di R itu nilai indeks pertama itu berbeda dengan di bahasa pemrograman lainnya. Kalau bahasa pemrograman lain seperti Java gitu ya, Python itu dalam sebuah array indeks pertama itu dimulai dengan angka 0. Ya. Tapi kalau di R itu sedikit berbeda ya teman-teman. Dimulainya dari angka 1. Ingat-ingat itu ya. Jadi indeks pertama dari sebuah vektor ataupun array dalam konteks kita ini pada bahasa pemrograman A itu dimulai dari indeks pertama, bukan ke 0. Ya, walaupun bahasa pemrograman lain banyaknya dari indeks ke 0. Gitu ya. Itu sudah dari sananya gitu ya. Kenapa seperti itu ya, saya nggak bisa jawab gitu. Karena memang R ternyata memulai sebuah indeks dari angka 1, bukan angka 0. Caranya sama teman-teman, misalkan kita ingin mendapatkan nilainya Budi ya. Budi itu ada indeks berapa? 1, 2, 3, ketiga ya. Jadi yang kita bisa tuliskan adalah my vector, lalu kurung siku, lalu nilai indeksnya. Nah itu, kita bisa dapatkan Budi 7. Begitupun yang lainnya, kalau ingin ke Burhan nanti my vector 5 dan seterusnya. Oke ya. Itu cara yang bisa kita gunakan jika kita ingin mendapatkan satu buah nilai saja dalam sebuah vektor. Berikutnya adalah jika kita ingin mendapatkan multiple nilai, ya multiple nilai, bukan satu nilai. Misalkan kita ingin mendapatkan nilai punyanya Wati dan juga punyanya Burhan, gitu ya. Mari kita coba my vector sama kurung siku. Kali ini kita menggunakan operator combine lagi, teman-teman. Lalu indeks yang ingin kita lihat, misalkan Wati dan Burhan. Wati itu di indeks kedua dan Burhan itu di indeks ke 5 ya. Seperti itu. Nah, jadi gunakan operator combine. Ya, jadi berapapun indeks yang ingin kita filter itu bisa kita lakukan dengan mudah dengan menggunakan operator combine. Berikutnya ada lagi cara memfilter tetapi jangkauan dari nilai awal sampai nilai akhir. Misalkan saya ingin melihat nilainya mulai Agus sampai Tony gitu kan. Itu kan nggak bisa misah ya. Itu lebih mudah kalau nggak bisa misah itu. Menggunakan titik 2. Kita coba ya, misalkan kita ingin mengambil nilai mulai dari Wati sampai Burhan. Kalau ini kan Wati dan Burhan ya. Tapi kalau Wati sampai Burhan, itu caranya berbeda. My vector. Wati itu berapa? 2. Kalau kita tambahkan titik 2, Burhan itu 5. Ya, jadi 2 sampai dengan 5. Nah, itu, Wati sampai dengan Burhan. Jadi, beda-beda ya caranya ya. Kalau single value ada caranya. Lalu kalau multiple value ada caranya. Kalau range atau jangkauan juga ada caranya sendiri-sendiri. Nah, itu tolong teman-teman diperhatikan. Berikutnya. Kita juga bisa ya teman-teman memfilter menggunakan logical masking. Kita bisa memfilter sebuah vektor dengan menambahkan operator logika. Misalkan kita hanya ingin menampilkan nilai yang lebih besar dari 10 gitu. Ya, misalkan yang lainnya enggak tertarik deh. Hanya nilai yang lebih besar dari 10 itu siapa aja sih mahasiswanya gitu kan. Itu bisa menggunakan cara seperti ini, my vector lalu my vector lebih besar dari 10. Seperti ini, simple ya. Nah itu, ternyata yang lebih besar dari 10 hanya
satu orang yaitu Tony. Ya. Nah, itu berbagai trik atau upaya yang bisa kita lakukan dalam memfilter vektor. Oke. Nah, berikutnya sebelum kita ganti topik ke matriks, saya akan berikan sedikit tips yang teman-teman bisa lakukan ketika teman-teman ingin mendapatkan sebuah informasi yang lebih detail berkenaan dengan topik tertentu melalui R Studio langsung. Misalkan, saya ingin mendapatkan materi yang lebih lengkap tentang vektor, gitu ya. Teman-teman bisa mengetikkan built-in function bernama help, ya. Lalu teman-teman ketikkan vektor. Nah, nanti teman-teman di bagian sini, bagian help akan mendapatkan sebuah materi yang berkenaan dengan vektor yang teman-teman butuhkan. Ini ya, banyak sekali. Jadi sebetulnya kita bisa belajar secara mandiri dari help yang memang sudah disediakan oleh RStudio yang menggunakan built-in function bernama vektor. Ya. Oke. Topik 1 udah selesai nih. Nanti tinggal ke mana? Ke topik 2-nya yaitu matriks gitu ya. Tapi sebelum beranjak ke topik 2, saya akan sedikit menjelaskan tugas yang harus teman-teman kerjakan. Ini saya stop share dulu karena saya ingin mengganti share-nya dengan yang lain gitu ya. Ganti share-nya dengan tugasnya. Saya share. Nah, kelihatan nggak teman-teman tugasnya? Bisa terlihat? Ini kan bisa, Pak. Yang ada di Indigos juga sih, sama. Jadi nanti teman-teman sih mengaksesnya lewat Indigos. Saya hanya ingin menjelaskan maksud dari soal ini. Siapa tahu teman-teman kurang paham dari maksudnya gitu ya. Oke, latihan mandiri modul 3 topik 1 itu ada 6 soal ya. 6 soal ini teman-teman bisa akses soal-soal ini melalui Indigos. Lalu apa yang bisa teman-teman lakukan adalah mengakses learning pad-nya ya. Oke, langsung saja. Soal nomor 1. Kerjakan bagaimana cara menghitung 2 pangkat 5 menggunakan RStudio. Ya, 2 pangkat 5. Gampang lah itu ya. Pangkat itu pakai simbol yang di atas angka 6 itu loh, teman-teman. 2, simbol di atas angka 6, 5, nanti ketemu hasilnya 2 pangkat 5. Oke, nomor 1 bonus lah. Itu udah saya jawab tadi. 2 pangkat 5. 2, terus lalu simbol pangkat yang di atas angka 6 keyboard, lalu tekan angka 5. Ya. Nah, lalu teman-teman screenshot hasilnya yang ada di RStudio-nya, lalu hasil screenshot-nya itu yang di-upload di Indigos. Cara copy-paste screenshot udah saya share ya videonya ya teman-teman ya, kemarin di grup. Jadi kalau teman-teman merasa kesulitan melakukan copy-paste, itu kemungkinan browsernya yang nggak support. Ya. Beberapa hal saya mendapatkan Chrome kurang support melakukan hal ini, jadi mungkin saya rekomendasikan ke Mozilla Firefox saja gitu ya. Oke, soal berikutnya. Nomor 2, buatlah sebuah vektor dengan nama stock price. Tadi kan udah belajar vektor nih ya. Teman-teman sekarang buat vektor bernama stock price. Elemen-elemennya seperti itu tuh. 23, 27, 23, 21, 34. Caranya gimana? Ya, lihat modulnya. Menggunakan operator apa tadi? C ya, combine. Lalu, sama. Hasilnya di screenshot, lalu di-upload. Lalu soal nomor 3. Buatlah nama kolom pada vektor soal nomor 2. Jadi nyambung nih soalnya. Soal ke nomor 2 yang udah jadi itu dibuat nama kolomnya. Jadi 23 itu untuk hari Senin, 27 itu untuk hari Selasa, 23 lagi untuk hari Rabu, 21 untuk hari Kamis, dan 34 untuk hari Jumat. Menggunakan operator apa tadi? Names ya, untuk memberikan nama kolom. Hasilnya di screenshot sama kayak gitu. Lalu nomor 4. Hitung nilai rata-rata stock price. Sama, masih menggunakan soal nomor 2.
rata-ratanya gimana? Rata-rata tadi menggunakan dating function apa? Min ya. Coba. Lalu tampilkan elemen pada vektor stock price yang punya nilai lebih dari 23. Nah, itu menggunakan operator apa tadi teman-teman? Logical comparison ya. Jadi menggunakan filtering pada vektor tapi menggunakan simbol logical comparison. Lebih besar dari 23. Yang terakhir, tampilkan elemen pada vektor stock price yang memiliki nilai tertinggi. Nah, tadi juga udah dijelasin semua ya. Nilai tertinggi, nilai terendah, caranya gimana menggunakan max dan min. Tapi di sini yang diminta nilai tertinggi. Jadi sesuaikan saja. Oke, nah saya stop, share. Lalu kita akan kembali lagi ke R Studio-nya untuk melanjutkan ke materi berikutnya yaitu matriks gitu ya. Oke, kita kembali ke R Studio. Ini akan saya bersihkan lagi. Ctrl L. Lalu variabel-variabel yang sudah ada di sini akan saya bersihkan juga. Dan story-nya juga akan saya bersihkan. Baik, teman-teman. Nah, inilah kita akan belajar ke topik berikutnya yaitu matriks. Apa itu matriks ya, teman-teman? Matriks itu pada prinsipnya adalah array dua dimensi kalau di bahasa pemrograman yang lain. Di Java maupun di Python itu kalau matriks itu array dua dimensi ya. Kalau di R itu namanya matriks. Jadi secara mudahnya kita bisa menganggap bahwa matriks itu gabungan dari beberapa vektor. Kalau vektor itu kan array satu dimensi, hanya ada dimensi satu baris tapi beberapa kolom gitu ya. Tapi kalau di matriks beberapa kolom juga beberapa baris. Jadi prinsipnya untuk bisa membuat sebuah matriks kita membutuhkan vektor terlebih dahulu. Nah, ini makanya tadi kita belajarnya nggak langsung ke matriks karena ternyata untuk bisa membuat matriks kita harus punya vektor dulu. Jadi kita pembahasannya ke vektor dulu ya teman-teman. Nah, kita akan belajar matriks sederhana deh ya. Bagaimana cara membuat sebuah matriks sederhana menggunakan vektor. Nah, teman-teman, di R Studio untuk membuat matriks itu menggunakan sebuah function bernama matriks itu sendiri. Ya, jadi R Studio sudah menyediakan function, built-in function yang sudah siap kita gunakan, yaitu bernama matriks itu sendiri. Ya. Nah, kita akan mencoba membuat vektor ya, lalu membuat matriks. Jadi membuat vektornya terlebih dahulu. Saya akan membuat vektor baru bernama my vector. Lalu vektor ini saya generate dari angka 1 sampai dengan 10. Sehingga kalau ditampilkan, vektor kita akan bernilai seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini baru vektornya. Lalu bagaimana dari vektor ini kita bisa membuat matriks? Nah, kita akan membuat matriks dengan fungsi bernama matriks. Tapi terlebih dahulu kita akan membuat variabel matriksnya ya. Kita akan buat my matriks. Ini variabel bernama my matriks. Lalu kita akan buat matriks dari vektor yang ada di atasnya. Function-nya adalah matriks nih teman-teman. Nah itu ya. Jadi sekali lagi, cara membuat matriks pada R, kita bisa memanfaatkan vektor yang sudah ada dengan function bernama matriks itu sendiri. Jadi kalau yang depan ini kan matriksnya pakai KS itu nama variabel, ya. Sedangkan kalau yang belakang ini function, ya matriks. Kalau ini bisa kita ubah macam-macam, ya. Tapi kalau yang ini nggak bisa salah ketik sedikit pun gitu ya kalau yang matriks yang ini. Oke, function matriks itu membutuhkan 3 buah atribut teman-teman atau
tiga buah parameter. Parameter yang pertama, parameter yang kedua, dan parameter yang ketiga. Setiap parameter dipisahkan oleh tanda koma. Gitu ya. Nah, apa isi dari parameter yang pertama? Parameter yang pertama adalah vektornya. Kita sudah punya vektor belum? Sudah. Bernama apa? My vector. Kita ketikkan di situ. My dot vector. Lalu parameter yang kedua. Parameter yang kedua ini adalah matriks yang akan kita buat ini akan kita urutkan berdasarkan baris atau kolom. Nah, itu. Kalau ingin kita urutkan berdasarkan baris, maka by row kita beri nilai true. Kalau ingin kita urutkan berdasarkan kolom, maka by row-nya kita beri nilai false. Paham ya? Nanti kan akan kita coba dua-duanya. Apa hasilnya kalau true, bagaimana hasilnya jika false. Yang pertama, kita coba yang true dulu. Jadi kita urutkan berdasarkan baris. Lalu argumen yang ketiga adalah jumlah barisnya. Normnya and row. Nah, ini jumlah barisnya berapa gitu. Nah, dalam menentukan jumlah baris itu nggak bisa sembarangan, teman-teman. Misalkan kita ingin jumlah barisnya 3, bisa nggak 3? Nggak bisa. Karena nilai vektor yang kita miliki 10. 10 kalau dibagi 3 dia nggak habis gitu ya. Jadi, dalam menentukan baris benar-benar harus ada sebuah bilangan yang kalau dibagi jumlah elemen pada vektor itu tidak bersisa. Itu rumus yang sangat penting untuk teman-teman hafalkan ya. Dalam menentukan n row. Artinya, nilai yang bisa kita masukkan ke dalam n row adalah nilai yang apabila sebagai pembagi dari jumlah vektor itu tidak bersisa. Nilai berapa aja kira-kira itu? 2 bisa karena 10 dibagi 2 enggak bersisa. 5 bisa ya karena 10 dibagi 5 juga enggak bersisa gitu ya. Nah, misalkan kita tentukan angka 2, maka nanti akan terbentuk matriks 2 kali 5. Barisnya 2, kolomnya 5. Seperti itu. Mari kita coba ya. Kita tampilkan my matriks. Nah, itu. Seperti yang teman-teman lihat, kita sudah berhasil membuat matriks 2 kali 5. Jumlah barisnya 2, dan jumlah kolomnya 5. Ya? Kenapa jumlah barisnya 2? Karena n row-nya kita atur tadi 2. Coba kita copy paste lagi. Kita copy paste atau kita buat matriks yang lain ya untuk melihat kalau n row-nya kita ganti angka yang lain gitu. Mat 2 gitu deh, mat 2. Ini saya copy paste aja, saya agak malas ngetiknya. Nah, kita ganti 5. Kalau kita tampilkan my mat 2. Nah, itu ya. Sekarang terbentuk sebuah matriks 5 kali 2. Barisnya yang 5, kolomnya yang 2. Nah, sekarang seperti yang sudah saya janjikan, apa perbedaannya by row antara true dan false gitu ya. Karena ini juga penting. Coba teman-teman perhatikan di sini. Yang pertama, yang my matriks, bukan yang my mat 2 ya. Yang my matriks. Di sini, disusun berdasarkan row-nya bernilai true. Artinya dia akan mengacu kepada baris. Bukan mengacu kepada kolom. Karena row itu kan baris ya. True itu berarti benar. Jadi dia akan mengacu kepada row, baris. Nah, dampaknya nilai 1, 2, 3, 4, 5 itu akan diurutkan berdasarkan baris. Nih. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau udah selesai, baru baris berikutnya. 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sekarang mari kita coba jika by row-nya kita ganti false. Kita akan mendapatkan tampilan tetap matriks 2 kali 5, tapi nilainya elemennya berbeda, teman-teman. Kita tampilkan ya, my matrix. Nah, itu. Karena di sini by row-nya adalah false, maka pengurutannya berdasarkan kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, itu perbedaan dari by row true dan by row
false. Kemudian teman-teman bisa pahami. Saya kembalikan lagi ke yang true. Sabar ya, ini sebentar lagi selesai kok ya. Oke, karena emang harus harus 3 SKS katanya. Tapi saya akan coba nggak selama itu deh, buat penyesuaian dulu. Saya kembalikan lagi ke true. Sehingga my gimana ini? Oke deh. Kita akan belajar sekarang bagaimana cara menamakan, memberikan nama kolom dan baris. Ya. Pada sesi sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat nama kolom pada vektor, ya kan? Nah, matriks juga bisa, teman-teman. Pada matriks pun bisa. Kolomnya bisa kita beri nama, bahkan barisnya pun bisa kita beri nama. Ya, itu yang akan kita pelajari. Bagaimana cara memberi nama kolom dan baris pada matriks. Nah, saya akan tampilkan kembali my matriks. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara memberikan nama pada baris dan kolom. Kita akan menggunakan sebuah operator bernama row names dan call names, ya. Row name dan call names. Row name itu untuk memberikan nama pada baris, call name itu untuk memberikan nama pada kolom. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah membuat sebuah vektor untuk memberikan nama pada kolomnya dulu dan membuat sebuah vektor untuk memberikan nama pada barisnya. Ya, ini saya hapus dulu deh. Biar enggak penuhan. Oke, anggaplah kita akan membuat sebuah matriks di mana barisnya itu nama mahasiswa dan atasnya itu nama mata kuliah. Gitu. Jadi nanti kita bisa tahu bahwa mahasiswa A nilai mata kuliah yang satu berapa, mata kuliah berikutnya berapa, dan seterusnya. Ya. Itu akan kita lakukan. Mari kita buat sekarang vektor-vektornya, ya. Kita buat di sini nama siswa. Ini vektor ya, menggunakan C. Karena hanya dua baris, berarti dua siswa. Anggaplah siswa yang pertama adalah Anwar. Siswa yang kedua adalah Wati. Mari kita lihat sekarang nama siswa. Anwar dan Wati. Nah, sekarang kita akan membuat nama mata kuliah. Ya, nama mata kuliah. Berarti ada 5 mata kuliah, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat nama mata kuliahnya. Nama matkul. Oke. Apa ya mata kuliahnya yang singkat-singkat itu? R gitu ya, pemrograman R. Lalu sini web. Singkat-singkat aja biar nggak ngabis-ngabisin tempat. Terus apa lagi ya teman-teman? BO. Apa? PBO. PBO, iya betul. Singkat tuh PBO. Coba lagi. Cercom. Arkom, betul. Satu lagi. SPK, sistem mengambil keputusan. Oke. Nah, apa tadi salah? C-nya huruf kecil ya ini harusnya, bukan C besar ini. Oke. Ini juga ada yang titik. Saya perbaikin dulu, banyak typo nih. Masih titik ya. Nah itu nama matkul kita tes. Oke, kita udah punya nama mata kuliah, kita udah punya nama siswa. Dan kita ingin menjadikan
vektor nama matkul sebagai nama kolom dan vektor nama siswa sebagai nama baris. Jangan kita lakukan. Caranya bagaimana? Nah, untuk membuat nama baris kita bisa menggunakan row names, ini ya row names, lalu my matrix, lalu kita assign dengan baris, berarti nama siswa di sini, nama siswa. Sedangkan untuk nama mata kuliah kita bisa menggunakan, karena ada di kolom, berarti kita bisa menggunakan call names, ya call names, sama di sini my matrix, lalu nama matkul. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. My matrix. Itu ya. Sekarang kita sudah memiliki matrix yang sudah memiliki nama kolom. Jadi kita bisa anggap ini adalah nilainya Anwar untuk pemrograman R cuma dapat nilai 1 gitu ya. Anwar untuk pemrograman web dapat nilai 2, PBO 3 dan seterusnya. Nah, itu bagaimana kita bekerja dengan function row names dan call names pada matrix. Oke, berikutnya matrix operation sama ya. Jadi matrix operation ada sums, ada call sum, ada row min, call min, atau kita coba aja deh ya. Kita coba bagaimana kalau fungsi sum yang pernah kita pelajari pada vektor kita terapkan pada matrix gitu ya. Nah, tentu ada sedikit perbedaan teman-teman. Kalau matrix karena ada dua dimensi, maka kita tentukan yang mau disum itu kolom atau baris, kayak gitu dulu tentukannya. Misalkan kolom, nah berarti kita bisa menggunakan call sum. Call sums lalu my matrix. Itu ya. Itu bisa kita lihat bahwa total nilai yang diperoleh oleh siswa pada mata kuliah R itu 7, karena 1 tambah 6 7 ya. Yang web 9, 2 tambah 7 itu 9 dan seterusnya. Kalau misalkan kita ingin mendapatkan rata-rata itu bisa menggunakan min. Ya bisa menggunakan call min ataupun row min. Misalkan kita ingin mendapatkan nilai rata-rata dari berdasarkan siswanya, ya. Berarti kita menggunakan row min. Kita coba ya, membuat sebuah variabel avg nilai, avg nilai atau average nilai, row min. Row means dari my matrix. Bisa lihat VG nilai itu ternyata rata-ratanya Anwar itu 3, rata-ratanya Wati adalah 8. Ya. Nah sekarang bagaimana kalau kita ingin menambahkan kolom dalam sebuah matrix atau menambahkan baris dari sebuah matrix? Ini penting nih. Ini materi terakhir. Bagaimana kita bisa mengcombine? Misalkan ada vektor baru, misalkan ada mahasiswa baru bernama Son Goku gitu misalkan. Dia jadi, kita ingin tambahkan Son Goku juga di matriks kita. Kalau kita ingin tambahkan juga satu buah kolom sebagai bagian dari matriks kita tentang rata-rata yang dimiliki oleh setiap siswa gitu ya. Oke, kita buat dulu satu lagi vektor bernama Son Goku ya. Kepanjangan Son Goku ya, Piccolo. Jadi Piccolo. Piccolo, ini nilainya. Ini anggaplah dia orang pintar gitu, karena dari planet Namek. Gitu. Nilainya gede-gede ini, 90. 100. 95. Lagi 80 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dimensinya harus sama ya teman-teman kalau ingin kita gabungkan.
Nah, sekarang kita ingin gabungkan piccolo dalam matriks kita. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita bisa menggunakan salah satu fungsi menambahkan baris pada matriks itu dengan nama robine. Kalau menambahkan arbine ya, kalau untuk menambahkan kolom itu cbine. Jadi arbine itu untuk menambahkan kolom, sekali lagi. Kalau cbine itu untuk arbine untuk menambahkan baris, r itu row gitu ya untuk menambahkan baris, sedangkan cbine c itu untuk menambahkan kolom. Nah, bagaimana caranya? Kita akan tambahkan dulu row-nya. Mahasiswanya dulu kita tambahkan. Jadi menggunakan arbine ya karena baris. Kita akan buat matriks baru. Misalkan update matriks gitu ya. Update matriks. Ini kita gunakan arbine. Ingat. Arbine membutuhkan dua buah argumen, teman-teman. Sekali lagi ini harus diingat-ingat nih. Arbine membutuhkan dua buah argumen. Argumen yang pertama adalah matriks awalnya. Matriks awal kita bernama apa? My matrix kan ya. Tulis di sini my matrix. Lalu vektor yang akan kita tambahkan itu bernama apa tadi? Piccolo kan ya. Kita tambahkan di situ piccolo. Piccolo. Enter. Lalu kita lihat hasilnya. Update matrix kita. Nah, itu ya. Sekarang matriks kita isinya udah tiga mahasiswa. Bukan dua lagi. Udah ada Anwar, ada Wati, dan ada Piccolo. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menambah kolom yang menggunakan cbind. Iya, kita akan mengupdate AVG nilainya. AVG nilai. Kita update. Karena tadi udah muncul Piccolo sih ya. Jadi harus kita update lagi. Di sini adalah Romins dari update matrix. VG nilai. Nah itu kita punya tiga nilai rata-rata. Punya Anwar, punya Wati, dan punya Piccolo. Dan itu ingin kita jadikan sebagai kolom baru di sini. Jadi update matrix nanti ada 6 kolom. Sekarang kan baru 5 kolom ya. Kita ingin tambahkan menjadi 6 kolom. Dan kolom terakhir itu berisi rata-rata nilai yang diperoleh. Caranya bagaimana? Kita tuliskan di sini update matrix. Kita menggunakan sekarang cbind. Menambahkan kolom. Update matrix. Lalu vektor yang akan kita jadikan kolom, vektor yang kita jadikan kolom bernama AVG nilai. Kita lihat update matriksnya. Nah, itu ya. Sekarang kita sudah bisa melihat bahwa matriks kita sudah lengkap, tambah mahasiswa lagi, dan juga sudah ada kolom baru untuk memperlihatkan nilai rata-ratanya. Nah, kemudian ini ya teman-teman, apa yang bisa kita pelajari. Sebenarnya masih banyak sih ya teman-teman. Coba akses di e-learning ya. Akses di e-learning dan saya akan menjelaskan tugas yang topik keduanya. Jadi ini saya stop. Lalu saya akan share tugas untuk menjelaskan tugas yang keduanya. Ini latihan mandiri modul 3 topik 2. Namanya ada 6 soal ya teman-teman. Saya akan jelaskan satu persatu ya. Ciptakanlah dua buah vektor bernama vektor A dan vektor B seperti yang kita lakukan tadi ya. Sebelum membuat matriks buat vektor dulu. Di mana vektor A memiliki elemen sebagai berikut, yaitu elemennya 1 2 3 dan vektor B memiliki elemen sebagai berikut 4 5 6. Jadi teman-teman bikin dua buah vektor, vektor A nilainya 1 2 3, vektor B nilainya 4 5 6. Lalu gunakanlah built-in function yang tadi baru dijelasin lah ini, cbind dan arbine, untuk menghasilkan matriks dengan ukuran 2x3 dari dua buah vektor tersebut.
Jadi barisnya 2, tetapi kolomnya 3. Nah, kira-kira pakai apa itu? Seaband atau airband? Airband ya, karena menambah baris. Oke, itu nomor 1. Kata kuncinya yang dipakai airband, itu udah saya kasih tahu ya. Bukan seaband, kalau seaband nanti yang ditambah kolom ya. Gitu ya. Nah, nomor 2. Ciptakanlah matriks dengan nama My Matrix, di mana matriks tersebut merupakan matriks dengan ukuran 3x3 yang memiliki elemen nilai 1 sampai dengan 9. Ini juga udah tadi saya berikan di awal gitu ya. Jadi teman-teman bikin dulu vektor 1 sampai 9. Lalu teman-teman buat matriks dari vektor tersebut, tentukan parameter satunya, parameter keduanya, parameter ketiganya gitu ya. Jadi tentukan dulu by row-nya itu true atau false, lalu end row-nya berapa. Itu nomor 2. Lalu nomor 3, pastikan matriks yang dihasilkan dalam soal nomor 2 adalah matriks. Jadi ini maksudnya kayak gini ya, teman-teman. RStudio itu mempunyai sebuah built-in function bernama is.matrix. Built-in function yang akan mengembalikan sebuah nilai, sebuah variabel itu matriks atau bukan. Jadi teman-teman yang nomor 2 ini sudah berhasil membuat matriks. Lalu nama matriksnya dimasukin ke dalam parameter isMatrix. Kalau hasilnya true, berarti teman-teman berhasil membuat matriks. Kalau hasilnya false, berarti teman-teman gagal membuat matriks. Nomor 4, ciptakanlah matriks bernama mat2 dengan elemen 1-25. Baris pertama dari matriks tersebut harus bernilai 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kata kuncinya teman-teman menentukan by row-nya itu true atau false nih. Kalau hasil matriksnya baris pertamanya enggak 1, 2, 3, 4, 5, maka teman-teman salah dalam menentukan by row-nya. Soal nomor 5, dengan menggunakan teknik matriks selection, lakukanlah proses filtering pada matriks. Nah, ini tadi saya skip ya masalah selection matriks. Ini mirip dengan selection pada vektor, makanya saya skip. Teman-teman, tapi kalau membutuhkan videonya, tetap videonya ada di e-learning. Tapi dalam live streaming ini pembahasan tentang matrix selection saya skip karena untuk mempersingkat waktu ya. Mirip dengan vektor, enggak jauh beda. Lalu penjumlahan matriks juga jumlahkan nilai elemen dari matriks yang dihasilkan. Ini juga sama, sum, menggunakan sum itu sama dengan vektor ya, tinggal diakses ulang modul dan videonya ada semua di sana. Jadi memang soal nomor 5 dan nomor 6 tidak saya bahas materinya karena hampir mirip dengan vektor ya. Dan kalau toh pun teman-teman ingin akses materinya itu ada di videonya ya, sudah ada di modulnya pun sudah ada. Oke, itu ya teman-teman mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau teman-teman ingin bertanya ya, itu nanti bisa memanfaatkan apa namanya, grup WhatsApp ya. Silakan tanyakan seperti kemarin ada yang bertanya, lalu saya nanti akan coba reply sebisa mungkin gitu ya. Ya kadang-kadang reply cepat, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang kalau nanyanya susah saya mikir dulu gitu. Saya cari dulu jawabannya gitu. Ketika saya sudah dapatkan jawabannya dan saya insya Allah akan saya reply melalui grup dalam bentuk video biasanya biar lebih jelas. Mungkin itu ya. Sebelum saya akhiri, masih ada waktu berapa menit jika ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, silakan. Cukup ya? Oke, saya rasa cukup. Kalau teman-teman ingin bertanya dalam kesempatan yang lain, boleh sekali lagi. Silakan teman-teman ajukan pertanyaan melalui grup yang sudah kita miliki, yaitu data analitik yang ada di WhatsApp itu ya. Oke, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang akan datang, insya Allah. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.